Planet Mars adalah planet terdekat keempat dari Matahari. Namanya diambil dari dewa Romawi, Mars. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah, karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan. Ini disebabkan oleh keberadaan besi oksida atau senyawa yang merupakan material yang membuat karat di permukaan planet Mars. Bumi dan Mars memiliki jarak rata-rata sekitar 225 juta kilometer saja. Kali ini, kita akan membahas fakta-fakta menarik planet Mars yang mungkin belum Anda ketahui. Nomor 1, memiliki gaya gravitasi yang rendah. Planet Mars memiliki gravitasi sebesar 38% saja dari gravitasi di Bumi yang mencapai 67%. Ini berarti kita dapat melompat 3 kali lebih tinggi dibanding di Bumi meskipun terlihat mirip dengan Bumi. Planet merah ini memiliki volume sekitar 15% dan massa 10% dari Bumi. Hal tersebut disebabkan karena planet Mars tidak tertutupi air, sementara hampir 70% permukaan Bumi tertutupi oleh air. Nomor 2. Mars mempunyai gunung tertinggi di tata surya. Namanya adalah Gunung Olympus Mons. Gunung ini tingginya 21 km dan diameter 600 km, paling menjulang di tata surya. Jenis gunung berapi ini terbentuk miliaran tahun yang lalu. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Gunung Olympus Mons masih merupakan gunung berapi aktif. Nomor 3. Martians atau orang Mars. Planet Mars diyakini dulunya dihuni kehidupan cerdas seperti di Bumi. Karena ditemukan jejak berupa garis atau lekukan di permukaan planet, garis-garis bernama Canali ini pertama kali ditemukan oleh astronom asal Italia Giovanni Schiaparelli. Sayangnya setelah kemajuan ilmu astronomi, garis-garis tersebut terbukti hanya ilusi optik. Namun demikian, para ilmuwan tak kenal lelah bertahun-tahun mencari bukti kehidupan Mars di masa lalu, meski mungkin yang akan ditemukan hanyalah sejenis mikroba. Nomor 4. Memiliki atmosfer tipis. Hal yang masih menjadi kendala perihal perpindahan manusia ke planet Mars adalah kondisi planet yang atmosfernya yang sangat tipis. Atmosfer menjadi salah satu faktor pendukung berjalannya sebuah kehidupan. Planet Mars saat ini memiliki ketebalan atmosfer kurang dari 1% atmosfer di Bumi. Dikutip dari scienefocus.com, badai matahari menjadi penyebab hilangnya medan magnet di planet Mars dalam kurun waktu ratusan juta tahun. Hilangnya medan magnet menyebabkan planet merah ini kehilangan kemampuan untuk mempertahankan atmosfernya. Hal tersebut mengakibatkan planet Mars memiliki iklim yang dingin dan kering, serta tidak terdapat oksigen. Nomor 5. Planet Mars sedingin kutub selatan. Meskipun planet Mars terlihat merah dan gersang seperti gurun, tapi sebenarnya Mars sangat dingin. Dilansir dari BBC, suhu rata-rata Mars sekitar minus 60 derajat Celcius. Beberapa ilmuwan bahkan menyarankan untuk membuat suhu Mars lebih hangat dengan membangun cermin raksasa sehingga dapat memantulkan sinar matahari.